Pesawat yang ditumpangi Emiliano Sala dinyatakan hilang dari radar saat terbang di atas perairan Selat Channel. Selain Sala, pilot bernama David Ibbotson turut hilang bersama pesawat nahas tersebut. Titik terang mulai tampak saat bangkai pesawat Malibu Piper itu ditemukan di dasar perairan Selat Channel pada Minggu tanggal 3 Februari tahun 2019 malam. Penyidik juga menemukan satu jenazah di dalam bangkai pesawat tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai Emiliano Sala. Kabar tersebut setidaknya melegakan buat pihak keluarga yang terus menanti perkembangan terbaru. Adik Sala, Romina, langsung memposting tulisan mengharukan di akun Instagram pribadinya usai mendengar kabar tersebut. "Jiwamu dalam jiwaku. Dia akan bersinar selamanya, menyinari jiwaku selama aku hidup. Aku mencintaimu, Tito," tulis Romina Sala dalam unggahan tersebut. Unggahan tersebut langsung menuai komentar yang sebagian besar berisi ungkapan belasungkawa bagi pihak keluarga. Laman Instagram Romina Sala juga banyak mendapat kiriman ucapan belasungkawa dari teman dan kerabatnya. "Selamat jalan Sala, dirimu akan selalu kami kenang bersama, TV Odevuelta."